Oke, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan tiga aplikasi yaitu KineMaster, PixelLab, dan Background Eraser. Untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Langsung saja untuk langkah yang pertama kalian buka aplikasi KineMasternya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Kemudian di sini kalian masukkan mentahan video yang sudah kalian sediakan. Untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya. Kalian record aja pakai emote yang ini. Nah, emote yang ini, jika kalian tidak punya emote ini, kalian bisa download mentahan video yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Lalu setelah emote ini, kalian pakai emote terserah kalian mau emote yang mana. Oke, jika sudah di sini langkah selanjutnya kalian masuk aja ke gamenya, kalian klik mulai lalu tunggu sampai kalian dapat room atau kalian masuk ke dalam in gamenya ya. Nah, kira-kira sampai di bagian sini ya. Nah, di sini kan ada scans atau bagian video yang transparan seperti ini. Kalian klik aja bagian sini. Lalu pilih tangkap dan tambahkan sebagai klip. Jika sudah otomatis dia akan terbuat foto seperti ini ya. Di sini kalian pindahkan aja foto yang ini, kalian tahan lalu geser ke bagian awal video. Oke, jika sudah dipindahkan ke awal video, otomatis mentahan videonya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jika sudah di sini kalian simpan aja dulu mentahan videonya. Oke, jika sudah tersimpan, kalian balik ke menu awal KineMasternya. Nah, di sini kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio yang sama seperti tadi. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian klik aja videonya. Lalu pilih menu bagian sini. Kemudian kalian aktifkan sama dengannya. Lalu di sini kalian zoom bagian videonya, kalian zoom aja sampai hitam-hitam di bagian pinggir videonya itu hilang ya. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian centang. Kemudian kalian geser ke bagian sebelum videonya itu muncul karakternya seperti ini ya. Oke, di sini kan karakternya belum muncul ya. Kalian klik aja videonya. Lalu pilih icon gunting. Kemudian pilih bagi di playhead. Jika sudah kalian geser ke bagian setelah karakternya menggunakan emote yang pertama. Nah, kira-kira di bagian sini ya. Kalian klik aja pangkas ke kiri playhead. Oke, jika sudah otomatis mentahan videonya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah di sini kalian klik aja video yang sebelah sini. Lalu kalian geser ke bagian awalnya. Nah, di sini kalian klik aja bagian sini. Lalu pilih tangkap dan simpan. Nah, otomatis dia sudah mengambil gambar video yang ini ya. Oke, jika sudah di sini kita lanjut ke aplikasi background eraser-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi background eraser-nya, langsung aja kalian pilih load a photo. Kemudian kalian masukkan foto yang barusan kalian simpan di KineMaster. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian hapus aja bagian background-nya ya.
kalian sisahin aja karakternya. Oke, jika sudah tersisa karakternya saja seperti ini, langsung aja kalian simpan aja fotonya. Oke, jika sudah tersimpan, langsung aja kita lanjut ke aplikasi PixelLab-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi PixelLab-nya, langsung aja kalian klik menu bagian sini. Lalu pilih image size. Kemudian kalian klik yang preset-nya. Lalu kalian ubah ke bagian YouTube thumbnail. Jika sudah, kalian klik OK. Kemudian kalian klik tanda plus di sini. Lalu pilih from gallery. Lalu di sini kalian masukkan foto yang sudah kalian hapus backgroundnya barusan. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian klik aja bagian menu sini. Lalu kalian pilih yang relative size. Kemudian kalian ubah menjadi 100%. Jika sudah, kalian centang. Lalu langkah selanjutnya, di sini kalian klik opacity. Lalu kalian turunkan menjadi 50%. Oke, jika sudah, kalian centang. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kalian klik bagian yang copy. Lalu di sini kalian geser salah satu fotonya atau foto yang sudah kalian copy ya. Kalian geser ke atas bagian sini. Oke, jika sudah, kalian copy lagi. Lalu kalian atur lagi ke bagian atas sini. Kalian copy lagi. Kalian geser ke bagian atas sini lagi. Pokoknya kalian copy terus menerus ya, sampai tangannya menyentuh bagian atas foto. Oke, jika sudah seperti ini, kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih transparent. Jika sudah, di sini kalian simpan aja fotonya. Kalian klik menu bagian sini. Lalu pilih save to gallery. Oke, jika sudah tersimpan, di sini kita lanjut ke aplikasi KineMaster-nya. Oke, di sini kalian lanjutin aja project video yang terakhir kalian buat tadi ya. Kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih yang ini. Nah, otomatis kalian sudah melanjutkan project video yang terakhir kalian buat tadi. Nah, video yang ini ya. Oke, di sini langkah selanjutnya kalian perlebar videonya dengan cara seperti ini. Kalian perlebar aja terus. Oke, jika sudah diperlebar, di sini kalian geser ke sebelum bagian karakternya muncul ya. Nah, kira-kira di sini kalian klik aja lapisan. Lalu pilih media. Kemudian di sini kalian masukkan foto yang sudah kalian hapus backgroundnya. Nah, foto yang ini, jika sudah kalian atur aja ukurannya sampai menutupi layar atau kalian paskan layarnya ya. Oke, jika sudah, di sini kalian pendekkan durasinya. Kalian pendekkan kira-kira sampai menjadi durasinya itu menjadi 0,50an seperti ini ya. Oke, jika sudah, di sini kalian geser sampai ke bagian akhir potongan video pertama atau foto yang transparan tidak ada karakternya ya. Nah, foto yang ini jika sudah kalian perlebar lagi videonya. Kira-kira sampai seperti ini. Oke, jika sudah, di sini kalian klik aja lapisan fotonya. Lalu kalian bisa ke bagian akhirnya. Nah, di sini kalian buat aja kunci animasi, kalian klik aja menu bagian sini. Lalu kalian klik tanda plus. Kemudian kalian di sini geser ke awal potongan fotonya. Kemudian kalian geser ke bagian atas seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Dan otomatis untuk hasil awalnya itu seperti ini ya. Nah, karakternya itu akan turun dari atas seperti ini. Oke, di sini kalian geser ke bagian awal potongan fotonya. Nah, di sini kalian klik aja lapisan.
lalu pilih media. Kemudian kalian masukkan foto yang sudah kalian edit di Pixellab tadi ya. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian atur aja seperti lapisan foto yang barusan ya. Kalian atur ukurannya. Kemudian kalian pendekkan, samakan dengan foto lapisan yang awal tadi. Oke, jika sudah sama seperti ini, kalian klik aja foto yang barusan kalian masukkan. Kemudian di sini kalian buat kunci animasi juga. Kalian buat aja seperti yang tadi ya, kalian masuk ke bagian akhir fotonya, lalu kalian klik tanda plus. Kemudian kalian geser ke bagian awal fotonya, lalu kalian geser ke bagian atas seperti ini. Oke, jika sudah, di sini kalian klik titik tiga di sini, lalu pilih pindah ke belakang. Oke, jika sudah, otomatis hasil sementara akan seperti ini. Nah, seperti itu ya, dia akan ada seperti efek bayangan seperti ini ya. Oke, jika sudah, di sini kalian geser ke bagian awal fotonya lagi atau lapisan fotonya. Nah, di sini kalian klik aja lapisan, lalu pilih efek. Kemudian di sini untuk efeknya kalian pilih yang wave warp ya, yang ini. Untuk efeknya kalian bisa download di sini, didapatkan lainnya yaitu di bagian distortion ya. Oke, jika sudah dipilih efeknya, kalian klik centang. Kemudian untuk durasi efeknya kalian pendekkan ya, kalian samakan dengan durasi lapisan fotonya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, di sini kalian klik pengaturan. Kemudian untuk di sini kalian ubah aja menjadi 15 semua ya. Dan atur menjadi 15 semua pokoknya. Dan untuk speednya biarin aja 2. Jika sudah, kalian klik kembali. Lalu di sini kalian atur ukuran efeknya seperti ini. Kalian atur posisinya. Nah, di sini. Oke, jika sudah, di sini kalian buat kunci animasi di efeknya. Kalian klik aja bagian sini. Lalu untuk bagian akhirnya di sini kalian tambahkan. Kemudian kalian geser ke bagian awal efeknya. Nah, di sini kalian geser seperti foto yang pertama tadi ya. Kalian geser ke atas seperti ini. Oke, jika sudah kalian centang. Dan otomatis untuk hasilnya itu akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian video potongan kedua. Nah, kira-kira kalian ambil aja di bagian seperti ini ya. Kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih tangkap dan simpan. Oke, jika sudah tersimpan, kalian geser ke bagian awal videonya. Nah, di sini kalian klik aja lapisan. Lalu pilih media. Kemudian kalian masukkan foto yang barusan kalian ambil ya. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian perlebar fotonya. Kan perlebar aja sampai menutupi layar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, di sini kalian untuk durasi fotonya kalian paskan dengan playhead yang ini. Oke, jika sudah, di sini kalian klik tanda titik tiga di sini, lalu pilih duplikat. Oke, jika sudah, kalian klik salah satu lapisan foto yang ini, lalu kalian geser ke bawah dan pilih pemangkasan. Jika sudah, di sini kalian atur aja untuk yang foto yang pertama kalian pangkas seperti ini. Kalian ambil di bagian kanan seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian klik yang kedua, lalu kalian geser ke bawah dan pilih pemangkasan. Lalu kalian geser yang bagian sebelah sininya. Kalian ambil aja yang bagian sebelah sini.
Oke, jika sudah kalian centang. Kemudian kalian klik aja salah satu lapisan fotonya. Lalu klik titik tiga di sini. Kemudian pilih pindah ke belakang. Jika sudah kalian klik yang satunya. Kalian pindahkan juga ke belakang. Oke, jika sudah hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan di sini kalian klik lagi efeknya agar tidak lebih kasar ya. Di sini kalian klik efeknya. Lalu kalian geser ke bawah dan pilih bentuk. Lalu di sini untuk bulunya kalian naikkan. Kalian fullin aja. Jika sudah di sini otomatis akan seperti ini hasilnya. Oke, jika sudah di sini kalian tinggal tambahkan background saja. Untuk backsoundnya bebas ya, terserah kalian mau background yang mana. Oke, jika sudah di sini kalian tinggal simpan videonya.